Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah melihat channel saya yang bernama Gagas Satria Din. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya mendownload video ataupun audio dari YouTube dengan mudah. Kita di sini menggunakan aplikasi, ya kan? Aplikasi yang bisa kita download di tempat-tempat download, ya kan? Di Google Play Store ataupun dimanapun. Dan nanti, kalau kalian tidak menemukannya di aplikasi untuk download, tengok aja di deskripsi saya di bawah. Ntar di situ saya cantumkan link untuk menonton. Nama aplikasinya yaitu SnapTube ini. Nah, ini. SnapTube. Caranya bagaimana? Yaitu tinggal kalian ketik di sini, itu misalkan video lucu itu kan, ataupun video apa gitu kan, lagu Despacito, ya kan, Naruto, udah gini kan. Udah lagi mencari gitu kan, karena ada langsung aja pilih tanda ini. Nah, ada panah ke bawah yang dipilih gitu. Tunggu aja, tunggu di sini, kita menunggu. Ini ada bagian musik dan video, ini bisa kita pilih gitu. Kalau misalnya kita pilih musik gitu kan, bisa itu musik nih, kita pencet aja sih. Download gitu ini, nah, download. Dan kapasitasnya bisa kita kita mau sendiri, ya kan? Yang lama terpendam, yang bisa kita, dan kita juga bisa video, kan? Video. Ini kualitasnya, maaf ya, biasalah. Di kos kawan ya, ribut. Video ini kapasitasnya apa, kualitasnya bisa kita rubah-rubah gitu, bisa sesuai kemauan kita. Misalnya ini kan beda-beda itu. Kalau Anda pengen yang bagus, carilah yang paling tinggi gitu. Misalnya 22 MB ini. Kita pijit aja HD kualitasnya, pijit itu akan terdownload gitu. Kita lihat ini kan, hatiku rindu, ingin ku bertemu pada dirimu. Nah, tadi udah terdownload lagunya itu, masih mengonfirmasikan. Ya, tunggu dulu, satu dulu terdownload, baru nanti gantian. Saat mudah, betul, saat mudah. Kualitasnya bisa kita pilih gitu kan. Kalaupun kita sedikit mempunyai paket data sedikit, bisa kita pilih
sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kapasitas paket data kita. Ini namanya Snapdoom. Nanti kalian cari aja di Google Play Store ataupun tempat download lainnya. Kalau nggak ada, kalian bisa lihat di deskripsi saya. Situ saya cantumkan linknya. Nah, itu dia Despacito Naruto. Biar apa kita tengok ya kan lagunya udah terdownload apa belum. Kita lihat banyak iklan di HP saya. Mana Google musiknya, kita lihat ya. Despacito Naruto, kita lihat iklan lagi mbah, iklan lain. Akan ku peting indah, akan ku berikan pada dirimu, semoga sebentar lagi ya kan. Ya, sebentar lagi ya. Sudah 19 MB. Tadi kita kan milih yang terbaik dan kualitasnya itu HD. HD kita. Ya. Saya terima kasih sudah bermain di channel saya nih. Nah, ini saya nih. Di kos kawan ya. Itu dia itu. Itu. Kan saya itu Ishak. Yes. Ya, sambil nunggu kita ya kan. Nunggu enggak ada paket. Jadi lama nih sekarat paket saya. Ketawa sih kan, ketawa. Lihat kawannya sengsara ketawa dia. Oke, gak ada gitu. Sengsara ah. Hitung aja. Nyari wifi orang. Dikasih wifi sama kawan. Wifi-nya pun lelet banget. Banget. Ya, sebentar lagi terdownlah video yang kita mau. Ini tergantung dengan kualitas jaringan. Kalau jaringan bagus ya cepat gitu. Nah, sudah terdownload kawan-kawan. Ya, sudah terdownload ternyata. Sudah kita lihat ya kan. Lihat. Kita lihat di galeri. Ini langsung ke galeri kita. Pokok sudah. Nah, oh. Sudah masuk di galeri ternyata. Ternyata banyak iklan. Masuk di galeri. Ini dia. Oh no katanya. Kita buka. Iya, sudah terdownload dengan kita lihat ya.
berhasil dana kita mudah dan cepat dan nggak pernah repot ke sana kemari, ngopi ke sana kemari, tinggal buka aplikasi setelah selesai. Terima kasih. Kalian mau mencari aplikasinya, nggak ketemu juga di Google Play Store, tinggal aja kalian lihat di deskripsi video ini di bawah ya. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita, untuk kalian yang belum tahu ini, dan bisa kalian sebarkan video ini ke manapun kalian mau agar semua tahu. Makasih. Saya Gagas. Sampai jumpa di channel saya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.